Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana ya rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wafaqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dhakara. Ya Rabbi waffiqna wa waffiqhim lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daiman wa akhil adkia ulama nukta bil khairi wa nukfa kul syar. Ya Rabbi Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bil rida minkal uyun wa qdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun warfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal ala'il kirami syurafa wa ala sahbi masabihil gharab. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusa'nu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bersyukur kepada Allah Tan Sri, Puan Sri, Dato' Datin Paduka yang saya hormati dan saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita cuba pergi kepada Rim 3. Jadi tuan-tuan akan nampak sebab kita dah nak habis ni kan, nak sampai ke 80. Jadi sila sama-sama kita lihat apa yang sepatutnya kita belajar pada Rim 3. Jadi kalau kita takdirkan apa-apa berlaku pun, tuan-tuan dah dapat lihat. Please ready full page for Rim 3. One page kosong untuk Rim 3 ya. Jadi saya nak bagi Rim 3 ada mengandungi sehingga 20 tajuk, 20 topik. Dan hari ini kita akan buat satu topik Rim 3 ya. Lebih kurang 20 topik. Okay. Topik pertama yang saya masuk ke dalam Rim 3 adalah it is about processing. Proses. Dalam dunia ini Allah Ta'ala jadikan banyak benda untuk diproses. Kejadian manusia pun proses. Ya, yeah. Kehidupan kita setiap pagi, petang sampai malam pun proses. It is about processing. Ya, yeah, more on processing. Jadi dalam Quran, apa yang ada dalam Al-Quran yang berkisah tajuk processing. Jadi tajuk pertama kita lihat ya, yeah, Rim 3 tajuk pertama dia panggil processing. Ya, yeah, kejadian manusia, it is a process. Ya, yeah, pemanasan global, it is a process, natural process. Ya, yeah, now berlaku dengan hebatnya ya, yeah, pemanasan global. So kita akan lihat dalam Quran di mana Allah Taala dah tunjukkan dalam Quran 1400 tahun dulu apakah kesan daripada berlakunya pemanasan global. Jadi dalam Quran 6 surah disebut dengan jelas, tapi ramai manusia tidak faham. Ya, yeah, dan manusia abai sehinggakan dunia kita panas tanpa kawalan, ya. Yeah. Kub-kub ais pecah yang ratusan juta tahun, ya, yeah, pecah. Apa sebab? Semuanya terdapat dalam 5-6 surah yang dalam terdapat dalam surah Amma. InsyaAllah kita akan bincangkan. Okay. Yang kedua, tajuk yang kedua berkenaan cause and effect. Dalam kehidupan kita juga banyak dikawal oleh keadaan cause and effect, sebab dan akibat. Ya, yeah. Kalau buat begini, dapat begini. Kalau buat begini, dapat begini. Ya, yeah. Jadi kalau kita tengok tajuk cause and effect ni banyak bantung kepada in tazhab, azhab. Jadi in tu in syarat,
jika awak buat macam ni, awak dapat ini. Itu cause and effect. So kita akan lihat apa dia di bawah cause and effect. Okay. Yang ketiga juga di bawah tajuk ring 4 ni, kita akan lihat linearity. Ha, ni ring 3. Linearity ya. Apa dia kita nak cakap linearity? Linear. A 1 2 3 4 5. Ya. Tertib. Proses yang berlaku tertib. Ya, pergerakan matahari berlaku secara tertib. Naik pagi, turun petang. Ya, dan sehinggalah juga cakrawala dan juga paku pakeh, burung dan sebagainya. Mereka ini menjalankan kerja secara tertib. Ya, linear, dan mereka tidak menyalahi antara satu sama lain. Yang keempat, yang keempat dipanggil problem solving. Hidup kita setiap hari berkaitan dengan problem solving, menyelesaikan masalah. Yang pentingnya bukan masalah, tapi bagaimana kita selesaikan masalah. Yang keempat, kita lihat mungkin sejarah. Ya, so yang kelima. Yang kelima tuan-tuan dan puan, sejarah. Sejarah ni, Al-Quran adalah kitab sejarah. Allah Ta'ala menyebutkan, kalau umat Islam tidak menjaga kepentingan umat, aku telah jadikan manusia yang bergelar Nasrani, Yahudi, ya, yang mana mereka ini adalah baik-baik dan cerdik pandai. Oleh kerana umat Islam tidak jaga hak kepentingan umat Islam, maka mereka ini akan menguasai umat Islam sehingga akhir hayat. Jadi betul tak sekarang ni? Ha, ada 6 surah yang menyatakan kenapa kita tak jaga. Ya, umpamanya, ya, kalau saya sebut di sini ada banyak surah, nanti kita akan beritahu kan. Surah bagaimana Tuhan beritahu bagaimana orang Yahudi ni, dalam Quran dia kata mereka tak ada tanah, tapi mereka hari ni jutawan tanah. Ya, apa sebab? Ha, sebab keabaian kita. Itu dalam sejarah. Okay. Seterusnya, amaran Allah. Amaran ya, 6 amaran ya. Amaran. Amaran Allah. Jadi dalam ring 3 kita letakkan satu tajuk nama di amaran. Kalau kita gagal mematuhi amaran ini, maka kita umat Islam akan hilang dunia dia. Jadi amaran yang utama Allah Ta'ala beri adalah musuh Yahudi dan Nasara. Sebab itu dalam Quran Tuhan sebut 7 ayat menyatakan bahawasanya orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak akan kembali kepada kita. Mereka tidak akan ikut agama kita, kerana mereka akan buat segala-gala yang boleh untuk kita mengikut agama mereka. Dan dalam Quran juga ada disebutkan mereka ini adalah jadi penghasut, menghasut ya, ketua-ketua daripada Fir'aun, daripada sampai sekarang ni. Jadi itulah kerja orang Yahudi. Dan ini semuanya ada ayat. Kita tidak boleh tolak ayat ini. Ayat ini menyatakan begitu. Jadi kita tahu tak ayat ini? Jadi semuanya berada dalam amaran Allah. Yang ke 7, tugas dan tanggungjawab Rasul. Ya, yang ketujuh. Ya, tugas dan tanggung jawab Rasul. Setiap Rasul ada tanggungjawab dia. Ya, daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dinyatakan dengan bila tugas, terutama sekali tugas Rasul yang seramai 313 itu adalah juga menjadi tugas kita sebagai pengikut Rasul untuk menjalankan tugas. Ya. Sebab itu apa tu, kitab panduan yang paling utama sekali yang Tuhan telah turun kepada Rasul adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Dalam Quran juga Tuhan menyebutkan bahawasanya Taurat, Zabur, Injil yang semua ni telah diselewinkan. Disebut lebih awal lagi. Ya, sehingga lahir sampai 4 jenis Taurat, 5 jenis Injil, ya, pun ada dalam Al-Quran. Jadi kita akan kaji itu dalam sejarah. Okey. Tanggungjawab. Sebab itu Tuhan kata, Al-Quran adalah kitab yang paling mudah sekali. Nah, ini tuan-tuan kena salin. Jadi kenapa manusia tak nak belajar? Ha, ya, tuan-tuan kena salin ni. Eh. Cuba terjemahkan wa. Ha. Laqad. Wa laqad. Ingatlah laqad. Lah tu sumpah tu. Sesungguhnya, sesungguhnya. Wa laqad dan sesungguhnya. Yassarna. Mana yassarna? Yassara. Apa dia yassara? Yassara, inna ma'al usri yusra. Yusra. Yassara. Yassara, mudah.
kami telah mudahkan Al-Quran tu sebenarnya, pembelajarannya. Tuhan kata, walaqad, dia sumpah, dan sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Sebab itu Tuhan cabar kita, fa. Fa ni, maka adakah, maka adakah hal min mudakir? Hal mudah kami jadikan Quran untuk belajar. Tapi hal min mudakir, kenapa ada lagi yang masih ponting? Mudakir itu ingkar, tak nak belajar. Jadi kerana itulah, maka umat Islam kena tanggung beban seksa dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia berdasarkan ayat ini. Cuba tuan cakap cari ayat ini dalam surah apa. Tapi pernah dengar kan? Walaqad yassarnal Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'an. Sesungguhnya kami mudahkan pengajaran Al-Quran. Fahal min mudakir. Kenapa ada orang yang susah nak belajar? Ya, ah, itu dia. Fahal min mudakir. Kenapa ada orang yang tak nak utamakan belajar Al-Quran? Rugi kita. Sangat rugi. Ya, mudakir. Okey. Tugas dan tanggungjawab Rasul. Yang ke-8. Okey. Yang ke-8 khusus berkaitan dengan sifat Al-Quran. Ya, sifat Al-Quran. Bagaimana rupa Al-Quran itu? Al-Quran itu diturunkan di mana? Ya, kriteria Al-Quran. Termasuklah falsafah Al-Quran. Ya. Ulama-ulama mengatakan, ya, untuk memahami Al-Quran ini, dia beri contoh macam ular. Ikutlah ular. Apa tuan-tuan nampak ular? Ular besar, eh? Seekor tu belik, eh? Kalau tengok ular ni, bila dia tangkap lembu, memang kita rasa tak mungkin dia boleh telan lembu. Tapi boleh telan tak? Boleh. Yes, gitulah dia. Itu ulama mengatakan macam ular tu. Tengok ular tu, macam mana dia telan lembu yang begitu besar tu, sehingga nampak, huh, tengok dia punya rangka besar mana. Ha, itulah, itulah rupanya susahnya belajar nahwu, macam macam ular telan kambing, kambing kecil, lembu, lembu. Ha, cuba ikut kerenah ular macam mana, macam mana dia bunuh lembu yang begitu besar tu. Dia kalau harimau lain, kalau ular lain, ular dia buat apa? Dia belik, dia belik dulu, dan dia patahkan tulang temulang tu dulu. Tulang mana dia patah dulu? Ha, leher. Leher. Kalau harimau, dia cengkam sini kan, matikan urat marih ni dulu. Ha, ya. Ha, tapi harimau dia tak makan tulang, dia makan daging kan. Ha, tapi kalau ular, dia patah-patahkan tulang tu dulu, akhirnya patah, akhirnya makan, makan tahanlah sebulan. Jadi siapa yang pernah tengok cara ular tu kan, sampai dia aktibarkan, begitulah nahu, susahnya nahu. Kita kena pecah-pecahkan dulu room 1, room 2 tu, baru dapat pergi kepada room 3. Jadi bukanlah kata tuan-tuan dia macam ular, tidaklah. Jadi yang kita nampak mustahil tapi tidak mustahil. Okey. Yang ke-9, kita melihat bagaimana kitab-kitab Allah yang telah diselewinkan oleh musuh-musuh Islam sehingga umat Islam jadi lebih dahsyat, iaitu kitab Taurat dan juga Injil. Ya, jadi dinyatakan dengan berpuluh ayat dalam Quran beritahu kita bahawa sebenarnya kitab Taurat ni yang telah diselewengkan tu banyak dah rosak dah, sampai ada satu Taurat 1, Taurat 2, Taurat 3, Taurat Bat. Yang Injil pun ada apa macam jenis Injil kan, ada 4 jenis Injil tu kan. Nah, mereka ini semua yang rosak, yang bukan lagi Injil asal, yang merosakkan manusia, dan manusia ikut inilah jadi rosak. Ha, jadi sebab tu dia kata kitab-kitab yang menyesatkan umat. Benda tu daripada Allah. Jadi ke-9 ni tajuk kitab-kitab. Okey. Ha. Yang menyesatkan. Ha, nanti kita akan terangkan bagaimana Injil, ya, Taurat, ya, yang telah diselewinkan. Dia hilang habis semua kalimah Allah dalam tu, diselewinkan. Okey. Ha, semua ada bukti dia, dan kita akan sokong dia dengan ayat Al-Quran. Tapi oleh kerana kita tak faham, maka okey. Seterusnya, dosa dan pahala. Okey. Ha, berkenaan ke 10, dosa dan pahala. Dosa dan pahala. Ya, kita ada semua sekali 17 hingga 20. Okey, dosa dan pahala.
Okey. Kemudian yang ke-11, kemusnahan alam. Ya, kemusnahan alam. Alam ya. Okey. Bagaimana alam musnah? Alam musnah setiap hari. Ya. Setiap hari ya. Okey. Okey. Ya. Termasuklah kematian ya. Kematian. Ini semua duduk dalam rimpat. Jadi bila kita nak bercakap soal kematian, kita tidak bercakap melainkan dengan ayat dan bukti yang jelas. Ya, kenapa berlaku kematian? Kenapa Allah Taala matikan manusia? Ya. Okey. Lepas tu yang ke-12, kebangkitan hari kiamat. Ya. 12 kiamat. Kiamat dan kebangkitan dia. Okey. Okey. Lepas tu yang ke-13, hukum dan larangan. Ya, yeah. Dan ini semuanya meliputi maqasid yang kita cerita kuliah yang ke-3. Ya. Yeah. Yang ke-3 ke yang ke-4 tuan Ustaz, maqasid syariah. Ya, yeah, ada 5 maqasid ya. Yeah. Tapi ini kita bawa dalam bentuk aplikasi. Ya, yeah, seterusnya Al-Quran sumber ilmu. Dia tadi Al-Quran sumber hukum ya. Yeah. Ni kita Al-Quran secara sifat dia. Ini yang ke-14. Sumber ilmu adalah Al-Quran. Okey. Yang ke-15 ada 17 semua. Okey. Jihad dan korban. Jihad dan korban ya. Okey, jihad dan korban. Cuba teka yang ke-6, yang ke-16 apa dia? Yang kita akan dapat semua ni. Yang ke-16 ni sakaratul maut, bila kita nak menghadapi kematian, sangat penting. Tapi dibincangkan dalam Quran. Ya, ada orang mati senang mati, ada orang susah mati, ada orang tiba-tiba lepas main golf mati, tengah bawa kereta mati. Saya pernah balik beberapa hari lepas, ya, berhenti dekat Seremban, tengok kereta tak naik-naik, tengok-tengok dah berbuih keluar dah. Ya, bawa keluar dah meninggal dah. Panggil ambulans, ambulans kata saya baik dekat dengan meninggal lah. Jadi mudahnya meninggal kan, bagi orang yang mudah. Yang susah meninggal dia tak mati-mati. Mana? 16. Sakaratul. Kenapa dimasukkan sakaratul maut ni sebagai salah satu daripada tajuk dalam RIM 3? Ramai orang tak bersedia untuk mati. Ya, betul tak? Kita nak pergi Taipei pun bukan main, bawa 3 beg. Sumber ilmu dari Al-Quran. Sumber ilmu dari Al-Quran. Tapi yang paling besar sekali ni, processing, cause and effect, linearity, problem solving, sejarah, amaran ni. Ini sejarah ni ada dalam 23 lagi tajuk kecil. Termasuklah bagaimana Yahudi menyesatkan umat Islam. Termasuk ni. Dengan makanan haram halalnya dan sebagainya kan. Jadi kita bukan kata sebarangan. Ayat Quran ada. Kita sokong dengan ayat Quran. Nanti contoh nanti kita akan buat satu hari ni kita pilih. Ya. Yeah? Kemudian yang ke-17, yang akhir sekali. Ya. Yeah. Apa dia tuan-tuan? Yang akhir sekali 17 tu. Nak letak apa? Ya. Yeah? Ha. Tak ada. Ini belum mati lagi di dunia. Di dunia belum mati lagi. Belum mati lagi. Mula, kalau dalam bahasa Inggeris, mula dengan B, akhir dengan S. Nah, business. Jihad. Satu jihad besar adalah melakukan perniagaan. Ha, saya seram sebab tak business pun. Ya? Tuan-tuan? Ha. Tijarah. Ya? Yeah? Tak mengajar ni macam business lah. Ya, yeah, betul. Tanah pokok. Ha. Ha. Bisnes luas. Sebab dalam surah Al-Amma banyak menceritakan tentang Allah Ta'ala memberi subsidi kepada orang yang bisnes. Pangkal segala bisnes adalah pertanian. Pertanian baru orang Malaysia baru dapat. Pertanian itu adalah bisnes. Baru bila baru? Baru 5 tahun. Tapi Quran kata 1400 tahun. Tijarah. Bisnes. Pertanian adalah bisnes.
Ya, Tuhan kata kalau tak nak buat berniaga, aku lipatkan langit ini. Iza sam syuku wirat, aku lipatkan. Iza sama'un fatarat, bila langit ini aku hancurkan. Wa izal kawakibun tasyarat, bila bintang-bintang ini aku terkaburkan. Maka ketika itu tanam apa pun tak boleh. Ha. Jadi sekarang ni masih lagi bintang bekerja keras. Jadi marilah kita sama-sama apa tu menjalankan perniagaan. Berapa kali dah saya dok kata mari kita bisnes, kumpulkan modal. Anjanya Haji Zahdi ni banyak duit, berapa simpan dalam bank? Mari. Bank Islam. Yalah, Islam kaya buat apa? Kita kita kaya bersama dengan orang Islam. Kan? Dia ajak dia tanam pisang dia. Ha. Orang curi lah. Macam macam ha, itu. Tuan-tuan saling ha. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar ayat ni? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, nak ke kamu kalau aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab neraka? Kita dah ingat perniagaan tu duk beriman saja, tidak. Sebenarnya perniagaan itu meliputi apa yang kita trading. Business mean trading. Ia menukar barang dengan barang. Ia tak? Bisnes kan? Membawa barang daripada satu tempat ke satu tempat. Mengubah suai benda. Daripada batu jadi rumah. Betul tak? That's business. Mengeluarkan barang daripada luar negara ke sini. Bisnes tak? Bisnes. Adanya apa tu? Forwarding dan sebagainya. Bisnes kan? Sebab itu Tuhan kata dalam Quran. Berpuluh ayat Tuhan kata. Kalau susah sangat orang aku, aku jadikan kapal. Aku jadikan lautan untuk kamu bawa barang. Berat-berat mana pun boleh masuk kapal. Jadi tuan-tuan ada berapa kapal dah hari ni? Dalam bisnes. Orang Melayu ada berapa kapal dah? Tak ada. Semua. Kapal tu bankrupt. Ah, tu. Duk cakap pasal bankrupt je. Mari kita buat banner kapal. Sebab Tuhan kata wa izal biharu fujirat. Laut-laut tu. Wa izal isharu utilat. Kan? Ha. Jadi sebab itulah macam-macam sekarang ni derita manusia, termasuklah pemanasan global. Pemanasan global ni, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Fitrah, surah At-Taqwi, tiga surah tu yang menceritakan kenapa berlaku pemanasan global hari ini, di mana karbon monoksida begitu banyak. Kenapa? Sebab manusia abai, manusia tak prihatin dengan keadaan alam. Okey, yang ke-17, ah ini dia habis bisnes. 20 tu maksimum lah. Ah, tapi 17. Tuan-tuan puan, inilah yang kita akan bincangkan. Processing saja saya jangka 30 tajuk. Processing saja. Ya. Yeah. Termasuklah bagaimana Adam dijadikan. Bagaimana kita dijadikan daripada mana? Hari ini tuan-tuan dan puan, orang Shah Alam nampaknya macam Haji Zahri apa tu keduk je muka sebab tak ada air. Ada air. Saya tak putus. Tanya orang perempuan, orang perempuan kata betul tak ada di Maduka? Biar tak ada api asalkan jangan tak ada air. Tak ada air susah. Tak ada api tak apa pasal lilin. Tak ada air susah. Betul tak? Sebab itu Tuhan kata dalam Al-Quran, "Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin." Ha. Okey. Ha, okey. Mana tu? Ha. Jadi tuan-tuan, boleh salin ni? Ni boleh salin tak? Untuk orang yang tak nak belajar bahasa Arab. Wa laqad yassarnal Qur'ana. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan mengelajar Quran. Ada KUAE. Ada pula apa tu ni? Apa tu? Internet dan sebagainya. Fahal min mudakir. Tak nak belajar lagi ke? Ha, itu Tuhan kata tu. Mudakir ni sombong. Tak nak belajar. Jadi tuan-tuan ni baguslah. Ya, yang datang ni menyahut cabaran ayat. Okey, cabaran yang kedua, Tuhan kata, okey. Yang tadi bagi contoh ya. Banyak sangat disebut dalam Al-Quran. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in. Cuba terjemahkan. Wow. Ni ja'alna minal al-ma'i kulla shay'in hayyin, penghidupan. Hayyin, hidup.
Jadi ini di bawah tajuk processing. Ya? Surah apa? Ah, itu cuba cari. Ada surah apa tu? Okey. Surah apa? Jadi cuba sebut waw. Waja'alna waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air segala sesuatu adalah hidup. Semua organ kita memerlukan air. Sehingga kata saintis tadi, doktor tadi, dia kata, ustaz, 80% badan kita ada air. 80 dia kata. Maksudnya banyak air kan? Ha. Maknanya 20, lebih kurang 20% saja daging. Kalau kalau dia kompres, Haji apa tu Azhari ni, mungkin dalam besen kecil saja daging. Kena dia saja. Ha. Ha. Air banyak. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Tuan-tuan tahu tak? Daripada air, Tuhan kata, daripada air, ini proses. Daripada air, aku jadikan tanah. Dari tanah, aku jadikan tanah liat. Dari tanah liat, aku jadikan batu. Dari batu, aku jadikan, dia panggil mental. Mental apa mental? Yang keras tu kan? Dari mental, aku jadikan lebih keras lagi. Lepas tu, dari itu, aku jadikan belian dan permata. Hanya air sajalah yang boleh membelahkan permata dalam Quran. Walaupun dia lembut, tapi dia boleh membelahkan permata yang sangat keras. Semuanya dari air. Itu a process. Tuan-tuan tengok bukit, tengok dalam bukit ada apa? Batu. Dan batu itu dalam bentuk sol-sol. Sol-sol ni apa sol-sol? Sol-solin. Sol-solin, dia macam apa tu? Tasbih. Setiap bukit tu sebenarnya dalam bukit tu ada batu dan yang dah tersusun. Kalau tidak bukit tu runtuh untuk batu tu kuat. Jadi batu tu dia jadi dari apa? Air. Dan nak pecah dia pun dengan air. Semua air bukit runtuh. Kuat tak air? Ha. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan lihat tajuk pertama, iaitu bagaimana manusia dijadikan. Okey. Jadi di bawah tajuk processing. Tapi please bear in mind, ada cause and effect, ada linearity, ada problem solving, ada sejarah. Kalau tuan-tuan tidak boleh memahami ayat ini, dan ini wa'ataf, nampak ni? Ja'alna fi'il madi mabdiun ala sukun, betul tak? Betul tak? Na domain mutasir fi mahali raf'in fa'il, betul tak? Min harfu jarin mabni ala al-fatih, alma majrur bimin kulla maf'ulun bih li fi'li ja'ala. Okey, syai'in mudafun ilaih, hayyin na'at. Yeah. Jadi kalau kita menterjemah saja tanpa tahu itu semua na'at itu semua, jadi bukan ahli tafsir yang bagus. Itu ahli tafsir second hand. Okey. Ha. Jadi kita kata walaqad yassarna, Tuhan mengatakan betul ke? Tempat dah diambil orang, Dr. Wee. Dr. Wee ada tempat kos untuk Dr. Wee. Di depan ni. Pusing je. Ni. Okay, tuan-tuan. Tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan tengok ni. Wa laqad. Wow. Ya, mungkin wa ataf. Laqad ini sumpah. Sesungguh-sungguhnya Tuhan kata. Yasarna. Bila sebut yasarna dengan tasdid. Kami telah mempermudahkan. Kalau yasara saja, tak kuat. Yasarna, kami mempermudahkan Al-Quran. Quran itu dia pakai pula fa pula. Maka adakah lagi orang yang nak belajar? Begitulah maknanya. Bila kita belajar tentang Al-Quran, kita tahu betapa pentingnya Quran. Dan orang yang tidak belajar tu, orang-orang yang betul-betul Tuhan tak nak dia belajar, Tuhan tak kehendak dia belajar. Jadi dia kena usaha untuk Tuhan berkehendakkan dia belajar. Boleh tak? Okey. Okey. Jadi tuan-tuan, salin ni wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami telah jadikan daripada air segala sesuatu itu hidup. Ya, burung-burung. Ya, pokok-pokok. Ya, dalam perut kita ni semua organ-organ kita semua perlukan air. Otak perlukan air. Itu baru nak cari. Kan? Cuba Tuan Haji Syukri cari. Ada. Dia pakar rojok kita mencari ayat. Ada program ya. Tuan-tuan, ada nak tanya?
apa yang kita akan belajar dalam ring 3 termasuklah hukum hakam. Ni amaran Allah ni hukum. Ya. Dan daripada sini dosa pahala ni hukum. Ya. Kemusnahan alam. Itu satu perkara yang sangat Tuhan titik beratkan untuk kita jangan musnahkan alam. Ya. Lepas tu yang ke-17 tadi bisnes. Dunia hari ni bisnes. Tak? Kerajaan pun tak boleh hidup tanpa bisnes. Betul tak? Orang kata kan? Saya tak tahulah. Orang nak mengundi pun kena ada orang. Bisnes mana ada duit nak kempen semua kan? Saya tak tahu di sini, kalau di Amerika begitulah. Saya baca sejarah kan. Mana orang bisnes sangat penting. Orang politik ni dia hanya main saja. Politik tu ya, gunakan duit orang bisnes, betul tak? Kalau tak ada bisnes apa jadi? Tak adalah bangunan. Tak ada perniagaan, tak ada kehidupan. No business, no life. Bukan saya kata, Al-Quran kata. No business, no life. Manusia yang hate business dan orang, orang Islam yang hate business. Duk ikut, duk beli benda orang je. Ya tak? Okay, tuan-tuan. Now kita pergi kepada processing. Ya, yeah? Satu tajuk daripada 30 tajuk, iaitu tajuk pertama tentang kejadian manusia. Ya, tuan-tuan. Ini adalah unsur-unsur kejadian manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia dari unsur air. Manusia dari unsur air. Apa buktinya? Al-Furqan ayat 54. Ini Tuan Sri Puan Sri kena salin. Al-Furqan ayat 54. Mana tahu kita nak diberi tugas untuk tazkirah. Ya. Yeah? Kita tazkirah lah tentang kejadian, hakikat kejadian kita, supaya kita insaf. Manusia jangan lupa adalah air punca segala-galanya manusia itu. Ya, yeah? Dijadikan atau mendapat faedah. Al-Furqan ayat 54. Macam mana bunyi ayat tu? Kita terjemah kat sini. Okey, ayat Al-Furqan ayat 54 ni dia punya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Mana wow? Mana dia? Dan huwa, siapa dia? Allah. Allazi yang khalaqa, mencipta. Minal ma'i, ingat minal ma', ingat semua orang tahu ma' tu air. Bashara manusia. Bashara manusia, maknanya sebelum jadi lagi. Kalau dah jadi tu annas kan, bashara manusia. Faja'alahu fa ja'ala, dijadikan. Hu tu ni bashara. Maka dia telah ni ja'ala ni, maka dia telah menjadikannya bashara itu nasaban, keturunan, nasab keturunan. Macam saya ada anak, isteri saya itu bukan keturunan, isteri saya itu sihra, keturunan dan semenda, persemendaan. Sihra tu maknanya asal keturunan. Semenda tak tahu. Susu galur. Macam A berkahwin dengan B kan, B ada anak, A tu keturunan anak B. Betul tak? Anak A. Okey. Tapi kalau anak AB tadi kahwin dengan satu orang lain, apa hubungan menantu dia dengan ayah dia? Menantu lah kan? Boleh nikah tak? Tak boleh. Jadi dia tak boleh nikah tu bukan sebab keturunan, tapi sebab sihra. Pertalian keluarga. Ya? Yeah? Sihra tu kita kata persembendaan. Ya? Yeah? Boleh? Macam ada orang haram berkahwin dengan satu orang sebab keturunan.
Ada orang tu sebab persemendaan. Sebab kita boleh tak kahwin dengan isteri ayah kita? Tak boleh. Isteri ayah, isteri adik pun tak boleh. Itu persemendaan, bukan kerana keturunan. Okey, itu dia. Wasih, bila kita, bila Allah Ta'ala menjadikan keturunan, maka banyaklah persemendaan berlaku. Ipoh dua, ipoh birah itu semenda kita. Boleh faham tak? Okey. Yang pertama ya. Okey, yang kedua. Dari air dia akan menjadi tanah. Tanah ataupun dia nama at-turab. At-turab. Ya, dari air dijadikan tanah. At-turab. Okey, dalam Al-Quran at-turab dia sebut Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara. Yeah. Wow. Terjemahlah. Wow. Lam yara. Yeah. Adakah tidak dia lihat? Ya ni dia, ra ni lihat. Ya. Yeah. Ra ni majzum kan? Awalam yara allazina kafaru. Allazina kafaru, orang-orang yang kafir itu dia tak nampak ke? Ya. Yeah. Adakah tidak lihat orang-orang yang kafir itu, yang kafir, allazina kafaru yang telah kafir. Ya, yeah. Annas samawati wal ardi. Cuba sebut. Cuba terjemahkan. Sesungguhnya langit wal ardi. Langit dan bumi ni berapa dia? Dua anggota kan. Langit dan bumi ni annas samawati wal ardi kanata. Perempuan kanata. Dua-duanya satu benda yang satu. Annas samawati wal arda kanata ratqan. Arda sebab dia 50 lebih. Arda wa fataqan. 12 fa fataqna huma. Ni tengok tuan, fa cuba fa. Maka fa tak fa tak fataka, ni root dia fataka. Fa fatakna huma, maka kami pisahkan satu benda yang besar tu, kami pisahkan. Fa fatakna huma waja'alna minal ma'i. Wah, cucu saya kata, atuk suruh apa tu abah beli satu lagi sebelah lagi. Dia tengok cik mata ni pecah. Okey. Oh, ada lagi. Ya, pakai satu je. Satu je. Okey. Fa fatakna huma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Waja'alna. Hayyin. Nah, dia sama lah. Nah tu macam sifat lah. Okey. Jadi fa fatakna huma waja'alna, kita baca kan? Waja'alna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ni atas ni. Atas ni tadi ayat apa tadi kita jumpa? Ayat ni kan? Ayat tu. Jumpa dah. Ayat yang sama. Hayyin. Afala yu'minun. Afala. Tak beriman lagi ke? Aku dulu jadi bumi ni daripada satu ketul batu besar. Tapi aku pecahkan dia menjadi satu dan aku pumpkan air dalam kedua-duanya. Maka itulah kehidupan manusia. Untuk menjadikan manusia ni hidup, air. Jadi ahli saintis mengatakan dunia kita ni dipenuhi oleh air. 2/3 air, betul tidak? Jadi ini orang kata teori apa? Teori Big Bang. Kan? Berlaku di sini.
Quran kata dah. Fafataknaha. Kami pecahkan dua tu. Ya. Waja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, daripada air, kullay syai'in hayy. Mana kami pecahkan dua anggota tu, kami pamkan air. Ha, itu maksud dia. Kami pamkan air, dan air itulah yang bakal menjadikan manusia untuk kehidupan. Mana semua benda berada kepada air. Hingga pokok, paku pakai, semua batu batang, sungai, ada aliran air. Okay? Jadi, ini bukti mengatakan manusia itu datang dari air. Tengok, seronok dia kata, fafataqna, kami pam. Kami pam. Ya, dalam saluran-saluran yang telah kami pecahkan tu, bila diletupkan tu, maka terbentuklah lautan dan sungai. Sebelum tu satu anggota saja. Okey. Ha. Tuan-tuan, ada 23 ayat lagi. Malam ni baru 2 ayat untuk membuktikan bahawasanya kejadian air. Hebat tak? Ha. Jadi kalau kita baca proses bagaimana Yahudi menghancurkan umat Islam dalam Quran sejak 1400 tahun, kita menangis hari ni. Belum nangis lagi ya. Tengok Yahudi kan, dia menguasai seluruh kehidupan umat Islam hari ini. Ya. Takut kita. Takut. Saya takut bila saya buka balik nota-nota lama, aku malam ni aku kena buat satu lah kata. Untuk orang sini kan. Okey. Sekarang ni kita lihat daripada tanah At-Turab Al-Anbiya' ayat 30. Ni betul ni? Ya, ini yang dimaksudkan dalam ni, yang menjadi bukti dalam ni, al-ardha. Bumi. Al-ardha. Ya. Ha. Jadi Tuhan kata bumi, bumi dan langit, bumi dan langit, dua-duanya satu. Tapi aku pecahkan dia dan aku empamkan di antara keduanya lautan-lautan dan saliran-saliran yang boleh beri manfaat kepada manusia. Tapi adakah manusia beriman? Adakah manusia mengambil manfaat? Ya, dalam ini dia kata afala yu'minun. Adakah maka tidak mereka beriman? Maknanya manusia masih lagi tidak beriman kepada Allah. Walaupun begitu aku jadikan, tapi manusia masih lagi angkuh untuk melihat kejadian Allah itu. Okey. Ini al-Adi. Yang ketiga, dari pati tanah sulalatin mintin. Pernah dengar tak dalam Quran sulalatin mintin? Tuan-tuan salin ya. Jadi besok nak bagi ceramah dekat masjid, senang je, bawa je. Tokoju tu imam tadi. Oi, Dr. Wi tengok bawa dengan dalil hadis yang cukup. Ini baru Al-Quran. Tuan-tuan Al-Quran, setiap satu ayat Quran berapa ratus hadis pukul rata. Bila ayat Quran diturunkan, Nabi ditanya dan Nabi mengeluarkan hadis ni berpuluh ratusan hadis di atas satu ayat saja. Jadi kalau siapa yang berpegang dengan hadis, dia akan jelaskan apakah maksud Nabi bila dia sebut kan atau rabqan tu. Okey. Yang ketiga, mintin kan. Yang ketiga, ya, min sulalatin mintin. Sulalatin min mintin. Okey. Yang keempat, As-Saffat ayat 11. Fastaftihim ahum, ayat 11. Ahum. 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 Ya. Yeah. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Okay. Dia punya perbincangan kita tinin lazib, iaitu dari tanah yang sebati, tanah yang keras dari batu. Tin lazib. Kenapa tadi? As-Saffat ayat. Ayat. As-Saffat ayat 11. 6 surah 61. 61 ya. As-Saffat. Ini, ini ni, 37. Oh, As-Saffat. As-Saffat. Bukan, bukan, bukan. As-Saff itu As-Saffat. Okey. Okey. Ini kena, memang kena salin. Tak dapat elak, kena salin. Sebab kalau tak salin nanti kita tak lihat perbezaan dia. Okey, As-Saffat
fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Maka mereka mengambil apa makna fastaftihim? Di situ dia tulis mufti ya. Ya, Tuan Haji Halim. Maka mereka mengambil fastaftihim ya. Ya, pas taf ti him ahum ashaddu khalqan am am ada aman tak aman eh ya yeah. Am man khalaqna ya yeah. Tanya mereka, Tuan kata tanya mereka pas taf ti tu, maka tanya mereka ahum ashaddu khalqa, adakah mereka tu kuat sangat? Ashaddu tu kuat. Amman khalaqna, adapun siapa yang menjadikan kami? Ya, inna khalaqnahu min tinin lazib. Kami jadikan mereka itu sebenarnya dari tanah yang hina. Lazib tu tanah yang keras. La tin lazib. Tin lazib dari tanah yang keras. Lazib. Jadi semua sekali ni empat proses ni masih lagi tanah. Dan bila sebut tanah, maka dia berpunca dari air. Sebenarnya tanah hanya terjadi bila ada air. Ha. Okey, kejadian manusia kita telah lihat dari empat unsur. Pertama, unsur yang utama sekali air. Ada nada ayat dia. Unsur yang kedua tanah ataupun nama dia at-turab. Ya. Tanah ya. At-turab tu kata ulama tanah yang kita pijak ni. Al-ard. Ya. Tanah yang dalam tu kita tak mampu pijak, batu-batu tanah juga tapi panggil batu yang keras. Ya. Ha, kalau intan permata dalam lagi kan. Lepas tu yang keempat tanah yang keras, tinin lazib. Ha, kalau kita baca dalam tafsir itu batu-batu. Ya, tanah tu batu-batu, batu-batu yang dalam tanah. Ya, duduk dalam lagi. Ya, ha, kalau tuan-tuan puan ada idea-idea lain, ha, berikan. Ini kita terjemah dari Al-Quran. Yang kelima, dari tanah panas yang berbau. Tanah panas yang berbau, Al-Hijr ayat 28. Ya, ha. Tanah yang panas dan berbau, berbau busuk ya, berbau. Iaitu surah Al-Hijr ayat ya, Al-Hijj ayat boleh baca nanti pada ke ya wa iz qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basharan, iaitu dan qala rabbuka lil malaikati ini khalikun basharan min salsalin hamain masnun. Okey, jadi di sini min hamain masnun. Ha. Ini saintis kena cari apa dia hamain. Hamain ni dia kata air masnun yang berbau. Ya. Yeah. Min salsalin. Salsalin ni talian. Talian. Ingat segala kejadian Allah dia bertali. Macam bukit pun dia berangkai. Kalau dia tak berangkai, dia tak kuat. Jadi bukit yang tinggi itu, rangkaian dia batu-batu keras yang kita sebut tadi. Batu-batu keras. Dalam batu-batu keras tu ada mentor, mentor, mentor yang core. Yang mentor yang mengukat, menguatkan. Jadi kita tidak boleh pindah bukit-bukit ini. Kerana dalam Quran ada beberapa ayat disebutkan bukit ini adalah tadahan air.
air dari atas turun ke bawah, mengalir ke tasik-tasik untuk memberi minuman dan kepada haiwan yang hidup, ya, masa manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaika, wow, dan is tatkala qala telah bersabda, telah berkata, rabbuka, Tuhan kau. Dan apabila tatkala berkata Tuhan kau kepada malaikat, dia kata inni khaliqun bashara, inni, sesungguhnya saya lah yang menjadikan manusia ni, min salsalin, dari tanah liat, min hamain masnun. Salsal ni talian, jangan ingat ni daripada tanah yang hamain. Ah, ya. Jadi ni yang kedua tadi, yang kelima ya? Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima ni hamain masnun. Ya. Ingat ya, yang kelima tanah panas yang berbau. Hamain masnun. Ha, jadi kita kena tulis di sini. Hamain masnun. Apa arti masnun? Berbau. Kalau orang nama masnun, berbau. Sedap. Masnun ni. Ha. Kalau bahasa Melayu berbau, ada berbau sedap. Ha. Ha. Ini kita nak tafsir lagi. Berbau. Okey. Sedap. Okey. Tanah liat yang berbau kan? Itu siapa yang terjemah sebab berbau? Biasanya busuk. Tanah liat. Ada benda mati. Apa? Gigi kita. Apa dalam Quran gigi kita? Sin. Jadi masnun ni rupa macam gigi, tersusun. Tengok lagi gigi kita bengkok, dia tersusun, straight, tersusun. Jadi itu dia katakan masnun. Masnun bergigi. Pernah dengar tak gigi air? Yes. Jadi hamain ni, tanah liat ni, tanah panas ni, rupa dia masnun, tersusun. Dalam bumi. Jadi tuan-tuan, kalau kita tanya ahli sains, sebab itu ustaz-ustaz ni dia kena jadi ahli sains. Okey. Pernah percaya tak dalam lautan kita ada gunung berapi, ada kan? Okey. Dalam di bawah gunung berapi ada apa? Lava. Jadi kalau gunung berapi meletup, lava naik tak? Yes, tengok tsunami berlaku. Lahar buku tu kotor sekali sehingga tak mampu nak dibersihkan. Lahar itulah yang mungkin ulama kata hamain masnun. Maknanya di bawah ni, saya nak cakap takut bukan ahli sains, sebab tu Haji Sohak yang cakap. Kenten berlaku pasang surut, ingat tak? Pasang surut berlaku daripada Kuala turun ke laut, dan daripada laut dia akan ditadah di satu tempat sementara. Tempat sementara ni, ya, yeah, ini sungai dari hulu, ini lautan, dia akan masuk sini, dia akan tadah di sini sementara untuk mungkin 30,000 tahun. Jadi lepas sampai masa, dia akan, itu tuan gambarkan bulldozer yang depan tu, ya, yeah, lebih besar lah kan, dia akan tuang ke tanah supaya dia akan disimpan untuk juta tahun. Jadi yang tahun-tahun itu dah yang nama masnun, dan bau dia sangat busuk, dan inilah yang menghasilkan petroleum dan sebagainya. Nah, itulah mana manusia ini sebenarnya berasal dari petroleum. Dia kompos kan. Sebab itulah di laut tu dia letak garam supaya hilang bau busuk. Ya. Kata tadi pakar tadi betul saya. Kalau saya bercakap pun dia orang tak kata apa, sebab saya bukan pakar kan. Ha, itu tadi pakar geologi seorang, dia tu ustaz. Saya tahu tak minyak yang kita pakai tu berapa juta tahun terjadi. Okey. Okey, hamain masnun. Okey, yang keenam gases. Okey. Yang keenam. Ingat, yang pertama dari air, yang kedua dari tanah, yang ketiga dari pati tanah yang keras, ya. Yeah? Nah, yang ketiga dari tanah yang keras. Yang kelima dari tanah panas yang berbau. Yang keenam dari tanah keras seperti tembikar. Ini jelaslah, ya, komponen tanah dalam bukit tu sebenarnya berasal dari manusia juga.
ya, seperti tembaga, koperan besi dan sebagainya kan, tembikar kan. Ha, maknanya daripada situ juga. Ha, saya tak boleh nak terang ni, dari tanah tembikar ni apa maksud dia, ya, tak boleh nak terang ni. Ha, siapa boleh bagi maklumat? Tak boleh, tuan-tuan, asalkan kita dapat proses, ya. Nanti bila kita baca buku-buku tentang kejadian manusia, dia tak lari daripada ni, ya. Kita tak dapatlah nak detail, ya. Be clear. Okey, yang ketujuh, apa ayat dia? Ayat dia apa dia? Yang ketujuh. Yang ada ayat dia, ayat dia yang ketujuh tadi. An-Najmu. Anana, Ar-Rahman ayat 14. Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Okey, cantik, ya. Telah dijadi manusia daripada salsalin. Ni. Ya, tanah keras. Di nombor 6 ni, tuan-tuan tulis, ya. Nombor 6. Khalaqal insana, telah dijadikan khalaqa, telah dijadikan manusia min dari salsalin kal fakhar salsalin. Okey, ni salsalin, ya, iaitu bukti yang ke 6, tanah tembikar, ya. Salsalin itu maknanya tanah tembikar yang keras. Lepas tu kita lihat yang ketujuh, dari bumi, yang dari bumi. An-Najmu yang ketujuh, ya, dari bumi. Okey, macam mana ayat dia bunyi? An-Najmu ayat 32. Ya, Ar-Rahman ayat 14. Macam mana An-Najmu? Allazi fasri. Oh, panjang tu kan? Allazina yastanibu kabair isma wal fawahisha illal ilal lamam. Lagi? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Lagi? Wa'alamu bikum iz ansha'akum minal ardi. Okey, kita ambil ayat ni. Ayat ni, ya. Iz, apa ni iz? Apabila ansha'akum, ansha'a, dia mencipta, create, kum, kamu, ya, yeah. Mina, dari al-ardi, bumi. Bumi inilah yang kita pijak, tanah. Sebab tu orang tempat saya dulu, bila anak-anak lahir je, dia pijak tanah. Sekarang tak ada lagi dah. An-Najmu ayat 3. Ha. Tu. Ini dia 7 proses, ya. Yang pertama dari air, di tanah, pati tanah, tanah keras, tanah panas berbau, ya, dan tanah tembikar, big clay, dan yang keempat dari bumi. Bumi yang kita pijak ni lah. Ya. Ulama mengatakan bumi ni lah yang kita pijak ni. Yang di atas. Ya? Bahagian atas. Ah, bahagian atas yang dipijak. Di atas, ya. Ini unsur dulu. Jadi bila masa Allah Taala meniupkan ruhnya ke dalam badan kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya? Tuhan kata aku tiupkan ruhku, ruh kejadianku dalam badan manusia. Maknanya ruh Islam tu telah wujud ketika manusia baru lahir. Ya. Hmm. Jadi nak pakai semua orang lahir Islam lah. Ya. Semua lahir, semua manusia lahir beragama Islam. Ya, tapi bila dia besar, dia keluar dari agama Islam. Bila masuk balik, itulah dia katakan dia reverted. Ya, masuk semula, ya, sebab dia Tuhan kata wa nafakhtu. Ah, lepas ni ada wa nafakhtu, ya. Lepas tu yang ke-8 barulah dijadikan bentuk. Ya. Nombor 8 barulah Allah Taala jadikan bentuk. Okey.
di bentuk kita yang macam tepung ya. Jadi untuk bentuk ni Al-Hijri ayat 29. Cuba cik Al-Hijri. Tolong buka ya. Nombor 8 Al-Hijri ayat 29 ya. Nombor 8 ya. Faiza sawaituhu. Wa nafaktu wa nafaktu fihi okay. Min ruhi faqa'u lahu sajidin. Okay, sajidina. Sajidina. Okay. Wa nafaktu fi min ruhi faqa'u lahu. Okay, tuan-tuan ya. Setelah manusia dijadikan bentuk, maka Allah Ta'ala berfirman fa'iza. Cuba sebut fa'iza. Ha. Maka apabila fa katanya, maka apabila sawaituhu, sawai aku jadikannya ya, aku samakannya, jadikannya. Ingat sawai khatul istiwa, sama jadikannya. Aku jadikannya. Wow. Dan ingat kita kena belajar mana-mana yang kita dah belajar. Wa atau nafakhtu. Aku tiupkan. Tu di saya eh. Aku tiupkan fihi. Di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam manusia ni. Dalam manusia tadi. Min. Ruhi. Ya. Ruh Allah ditiupkan ke dalam manusia. Jadi kenapa bila lahir jadi syaitan? Ha? Ruhi. Ruh kejadianku, mana ruh dia lah. Jadi bila kena tiup ruh Allah tu, apa jadi? Fa. Fa. Maka ko'u tunduk lahu. Baginya bagi siapa? Allah. Bagaimana rupa tunduk? Sajidin, sujud rapat kepada Allah. Ha. Ini ayat sejarah. Surah Al-Hijj. Surah Al-Hijj tu aje. Ayat 28. Sujud. Okay. Kita mungkin akan jumpa lagi ayat yang sama di surah lain. Mungkin ya. Kadang-kadang 2-3 ayat sama dari surah yang berlainan. Diulang balik. Okay. Jadi tuan-tuan, ini adalah unsur. Bila segala unsur ini telah disebatikan oleh Allah dan dijadikan bentuk, maka barulah bentuk ini dijelmakan di dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu. Dan melalui 3 proses kegelapan. Pernah dengar dalam Quran? Yang pertama gelap dalam rahim. Yang kedua gelap dalam perut. Yang ketiga gelap dalam janin. Tak ingat ke Tuan Haji? Dalam janin dulu. Ingat? Saya ingat. Saya ingat. Duduk dalam janin. Jadi itu dah Tuhan kata fi salasit zulumat, dalam 3 kegelapan. Tapi bila kita lahir ke dunia, adakah kita masih lagi dalam gelap? Ramai orang sampai mati pun dalam gelap. Ha, tapi bagaimana nak menggelap, nak mencerahkan kita? Al-Quran. Jadi kita akan belajar satu lagi proses bagaimana Al-Quran menjalani proses mencerahkan manusia. Ya, ada dalam tajuk proses Al-Quran ya. Ha. Okay, sebelum kita bersara, kita ulang balik dalam-dalam. Proses yang pertama dia dari air. Dalam. Air ya. Cuba kita pergi pada sains sikit. Salimah, dalam air ada apa? Orang sains kata? Ya, yeah. Hidrogen dengan oksigen. Mana hidrogen H2 kan? H2. Oh. Okay. Bagaimana kejadian hidrogen dalam air? Di saintis.
Padan muka dia. Chemistry. Ha, chemistry. Apa komponen? Kita nak tengok betul dalam Quran kata hidrogen tu benda dia. Jadi dalam Quran tu dia sebut surah Infatarat, surah Insyakat dan surah satu lagi Infatarat, Insyakat. Ada tiga surah yang menceritakan tentang pencairan global. Jadi bila bumi bergegar, bila kepanasan berlarutan, ya, itu satu proses. Bagaimana pula terjadi macam tu? Itu saya nak belajar tu. Ya sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasharat. Bila cakrawala intasharat. Tuan Isa, intasharat ni maknanya dia beralih daripada tempat asal. Wa idzal biharu fujirat. Bila air mengalami pasang surut yang luar biasa. Ada tak sekarang ni? Dia pasang tinggi, surut tinggi. Bila pasang, habis semua bandar-bandar. Bila surut, habis. Jadi apa kaitan dengan proses dalam Quran? Proses yang berlaku pada cakrawala. Bergerak. Okey, tak apa. Itu kita akan tengok proses seterusnya pada minggu akan datang. Bagaimana proses berlaku dalam surah, ya. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan berkaitan dengan tajuk pertama, processing yang berlaku dalam Al-Quran melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, yang kita telah memilih proses kejadian manusia. Okey, seminit lagi. Okey, ni. Okey. Jadi lepas itu barulah kita pergi kepada kejadian manusia dan tengok. Apa? Dari janin. Okey. Ini Allah sebut ni kan? Okey. Selepas selesai bab-bab air ni, barulah kita pergi kepada yang pertama, proses dia janin dalam perut ibu. Ya, saya ambil satu saja ayat An-Najm ayat 32. Lepas tu dari zuriat parti air yang hina dalam sajadah, saya ambil. Lepas tu Allah Taala jadikan manusia berperingkat-peringkat. Ya. Berperingkat-peringkat. Ya, dalam Az-Zumar, ciptaan dalam perut melalui tiga peringkat, iaitu dia kata zulumat dalam kegelapan tu. Lepas tu dia jadikan nutfah ataupun air benih. Lepas tu baru dijadikan air mani, ya, air mani. Dan air mani itu melalui tujuh proses pula. Ini sebut air mani diam je. Okay. Air mani itu dia melalui tujuh proses. Proses pertama dia panggil alaqah, iaitu selepas 2 minggu. Dari alaqah dia jadi mudrah. Jadi berat mudrah ni lebih kurang 150 gram saja. Ya. Dia punya berat dia. Kata doktor tadi. Daripada mudrah baru Allah Taala ciptakan tulang. Daripada tulang baru disalut daging. Okey, lepas tu barulah dia bentukkan manusia yang tadi. Ya, yeah, dijadikan manusia. Bentuk nombor 8 kan? Lepas tu selepas dibentuk manusia barulah disempurnakan rupa manusia. Dijadikan manusia dalam bentuk kita kata macam apa? Ini kajian mendalam ni. Ya, yeah, seketul daging kecil saja. Okey, tuan-tuan boleh hujahlah, eh. Ya. Macam ni, eh. Jadi yang kecil tu dihujahkan oleh ahli sains. Apa anggota yang jadi, yang menjadikan ni dulu ni? Anggota apa? Kaki ke? Kaki ke? Ni lah. Yang zygote ni, kecil kaki ke? Kalau ikut ayat Quran, dalam ayat Quran, yang itu sebenarnya anggota telinga. Ya, telinga. Sebab telinga itu medium pemikiran yang pertama untuk manusia. Baru wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Asma'u, sebab proses berfikir manusia melalui telinga. Jadi sebenarnya anggota ni anggota telinga. Ni pendengaran dalam ni, pendengaran, ya, yeah, yang dikatakan dulu. Ya, yeah, wa ja'ala lakum sam'a. Sam'a tu dalam surah yang kita baca kan. Surah apa tu? Tabarakah sejarah. Okey. Lepas tu barulah Allah Taala menyempurnakan rupa manusia. Lepas rupa manusia sempurna, barulah ditiupkan roh, iaitu roh yang kita katakan tadi daripada roh Allah. Sebenarnya bukan senang manusia ni nak dijadikan. Okey, wallahu alam. Kita insya-Allah minggu depan kita sambung lagi, ya.
subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta allahumma ihdina fi man hadait wa afina afait wa ja'alna mimman yus'i fi ridhaka ya allah wa la tuwallina waliyan siwaka ya allah ya allah tuhan kami permudahkanlah urusan belajar kami ya allah lindungilah kami daripada azab neraka ya allah ampuni dosa kami dosa kami ya allah wala taj'alna mimman khalafaka amraka wa asak dan janganlah engkau jadikan kami di kalangan orang-orang yang menyelehi urusan kau ya Allah dan melakukan dosa kepada kau ya Allah wa subhanallah wa ni'mal wakil cukuplah denganmu ya Allah dan nikmat segala ganjilnya Allah wala haula wala quwata illa billah tidak ada dan upaya dengan melainkan dengan kuasa kau ya Allah yang maha besar lagi maha pemurah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi alamin qabbalallahu minkum ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا si ala wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li taubata waghfir